Holilins di Semarang, Jawa Tengah ditutup oleh pihak manajemen. Penutupan dilakukan usai heboh promo Muhammad dan Maria. Salah seorang penjaga mengatakan penutupan dan pencopotan logo tulisan Holilins dilakukan Selasa 28 Juni. Ia mulai hari ini tutup. Tulisannya dilepas tadi siang. Bukannya lagi kapan tidak tahu, ujarnya. Terpisah, Kasatpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto mengatakan pihaknya tidak melakukan penutupan Holilins. Itu tutup atas inisiatif sendiri, bukan Satpol yang menutup. Nanti ganti nama atau bagaimana kita belum tahu, kata Fajar.